sabar hadapi ujian. Terkadang kita butuh air mata agar kita tahu bahwa sesungguhnya hidup ini bukanlah sekedar tertawa. Dan terkadang kita perlu tertawa agar kita tahu mahalnya nilai air mata. Ketika hati bersyukur ketika tersakiti, disinilah diri sedang belajar arti sebuah ketabahan. Ketika hati bersyukur ketika dijatuhkan, disinilah diri belajar untuk berdiri tegar. Ketika hati bersyukur saat kehilangan, disinilah diri belajar untuk sabar dan ikhlas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Hendaklah kamu bersabar, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Semoga bermanfaat, disampaikan oleh Fadli Rustam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.